Buat teman-teman yang mau beli akun RD, kalian langsung bisa ke Wolf Gold Store ya. Nah, di sini kalian bisa membeli akun RD Android, sekaligus kalian juga bisa beli akun RD untuk iOS atau Apple ya. Dan harganya cukup terjangkau sih. 2700 RD cuma 50.000. Bahkan iOS, nah iOS ya, dia itu 1000 RD 35.000 cuy. Oke. Dan untuk kontaknya kalian bisa lihat ya, di sana ada kontaknya. Ada cara selanjutnya untuk mendapatkan kontaknya, yaitu langsung aja ke Instagramnya. Nah, di sini akan disediakan link. Link ini akan mengarahkan kalian ke kontak untuk Wolf Gold Store ya. Jadi kalian bisa langsung transaksi ke orangnya langsung. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain kembali karakter yang sudah lama kita tidak mainkan, yaitu si Jack ya. Nah, si Jack ini sebenarnya untuk di liga sekarang lawan Big Mom, lawan Kaido atau King itu masih enak sih. Cuman jeleknya itu dia kalau lawan Juro ya. Tapi kalau misalnya Juronya sudah elemen biru itu oke aja cuy. Enak malah. Enak. Aku sering dibantai kok kalau Juroku elemen biru ya, tapi kalau merah sih dia yang tak samperin ya cuy. Dan di sini Jack itu untuk tipe karakternya ya, dia itu bagusnya itu dia gampang nge-stuck cuy. Gampang nge-stuck. Nah, di sini nah. Jadi dia nge-stucknya itu gampang banget. Jadi cuman perlu mukul musuh ya, entah mau basic attack, mau pakai skill, mau pakai apa. Itu dia nanti dapat attack tambahan plus dapat darah ya, wah. Ini trait yang paling apa ya? Efisien. Mukul dapat darah, dapat stack tuh. Dapat dua benefit yang emang benar-benar kepake banget di liga ya. Dan lalu dia itu nih. Dia itu punya skill 2 yang cukup keren ya, yaitu dia menjadi gajah. Dan damage-nya sih emang gak terlalu sakit ya. Damage-nya pas dia nabrak itu ini cuy, 326 ya. Jadi gak begitu sakit sih. Terus untuk damage terakhirnya nih pas dia kelar jadi gajah ya, itu damage-nya 352. Ya, ini damage-nya tuh satu-satu cuy. Satu-satu. Mungkin di antara kalian belum ada yang tahu ya mainan Jack tuh kayak gimana ya. Jadi untuk pertama berubah segini, pas nabrak segini, pas keluar berubah segini, pas kelar berubah ya. Nah, pas dia jadi gajah, dia itu hebat banget cuy. Dia punya ridas damage 70%. Wah, gila cuy. Terus dia tidak bisa diapa-apain pas jadi gajah ini. Tidak bisa diapa-apain cuy. Bagus banget. Terus pas dia jadi gajah, dia kalau knockback musuh mentalnya 100% tuh. Jadi bener-bener terpongkeng jauh banget tuh. Pongkeng ya, terpental-pental ya. Gila cuy si Jack ini. Nah, lalu saat Jack mukul juga dia bisa menghilangkan dodge musuh. Ya, jadi selain dia bisa menghilangkan skill musuh, dia juga bisa menghilangkan dodge musuh. Wah, enak banget. Trade-nya simple. Nggak ada increase damage dealt karena dia itu mainannya stuck. Nah, jadi dia nge-stucknya dari sini ya. So, gitu aja untuk penjelasan singkat dari saya. Dan di sini aku bakal pakai medal Trio Charlotte ya. Bersama Gourmet. Kenapa sama Gourmet? Karena nanti kita bakal memanfaatkan mode gajahnya jadi lebih sering pakai ya. Mode gajah. Nanti kita bakal cari positioning solo ya, biar ndak mati pasifnya si Gourmet. Kita langsung coba aja dulu. Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Oke. What? Musuhnya bikin narik napas terus cuy, meta parah cuy, 3 lagi. Tapi kita bawa bounty vest meta ya, cracker ya. Oke, let's go deh. Lah, ngapain Big Mom? Mapnya beda loh. What? Gajah gila. Jangan ada ya. Bang. Bang. Mak
keblok kill cepat kali cuy. Astaga. No my flag. Gajagi. Baru mau jurus gajagi lah cuy. Ya sudahlah ya, efek di blokir itu efek terbaik sih di OPG. Mau gimana lagi ya? Mati. Nice. Itu tinggal peros aja sih cuy. Efek blokir lo. Padahal aku tadi bisa nyesoloin dia cuy. Bisa sih. Ngehe. Lama. Ya bentar ya. Ada peros. Agak jagi lah. Mana dia? Mana dia? Oh itu dia. Pas, agak di blokin lagi. Ngehit. Cuy, gimana dah? Dari tadi aku di blokin loh. Gak sehat kali, cuy. Gua treasure bro, ya get treasure boleh sih, tapi masalahnya kita begini kondisinya. Agak jagila, buah mental kamu ya, bisa nggak tusun? Buah, aduh agak repot nih cuy. Wuhe, push. Syukur bisa solo lo cuy. Kalau enggak rip cuy. Ini diloncatin Kaido enggak sih? King 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 ambil king. Agak jagi lah. Loh. Apa tuh cuy? Loh, bisa gitu loh. Wah, curangnya. Woi. Gila lu cuy. Hah. Ya walaupun gak nge-carry ya, at least aku gak beban cuy. Tadi di-blokil terus. Ya gimana lah ya. Di-blokil cuy. Tuh, tapi lihat tuh masih nge-carry bro. Ini gak bot cuy. Tadi dia bergaya ya, maksudnya bergaya itu dia ngedot-ngedot belum diserang cuy. Dia nggak bot emang mainnya aja kopla ya. Masih bagusan Jekku ternyata cuy. Nice try. Sumete korostier. Oke, kita dapat sandor. Asih. Sabangodi ya, Bang Odi. Oke. Aku kemana ya? Aku ke Big Mom aja. Aku penasaran sih bayuan Big Mom sih. Kita ke Big Mom aja ya. Entah antara bisa atau tidak sih. Kita coba aja sih. Wuhit. Wah. Agak jagi lah. Hampir solo loh cuy. Solo bro, serius cuy, solo cuy, aku solo Big Mom cuy. Bisa lo solo lo, mana dia diblok lagi. Hoi, bah, dua kali solo cuy. Gak kena bro, kabur. ayo lo. Agak jagi lah. Solo kok raja bajak. Aduh sialan. Sialan kok ya. Wuh. Ah, sialan. Ya. I try my best, bro. But I cannot survive ya. I try my best. I'm sorry to say ya. Tapi betul ya, lihat sendiri cuy. Dia bisa solo Big Mom ya. Dua itu bukan Big Mom bertandang. Dua cuy, dua tak solo itu.
Jadi nggak cuman hoki cuy, emang bener-bener solo ya, bener-bener solo. Oke, ada satu Big Mom, kita lihat ya, bisa nggak solo lagi gak? Yang penting dia kelar laser cuy. Ah tuh lihat solo cuy, letak kata solo. Set dah. Oke, bisa kan dia? Ya udah, bisa cuy, bisa cuy. Asem Yamato nya ya. Oke, cari Yamato. Oh nggak jadi tak? Ya sudah. Eh jaga loh. Tuh apa yang ditinggal cuy? Nice, GG Jeki. Gua treasure, gua treasure. Kita guard aja cuy, guard. Ke atas. Gua treasure loh. Loh, kok turun semua cuy, gimana dah? Woi. Oke, kena dia cuy. Awas. Agak jagil. Oh, bisa enggak ya? Bro, gua treasure, bro. Eh, jadi. Waduh. Nice try. Aku niat ke bawah itu, Rogernya takut ke bawah. Kan Luffy kan bisa kan lawan Akainu, jadi aku putusin turun. Aku kagak selling ya tadi. Itu termasuk strategi, cuy. Ada temanku warnanya biru, aku dengar soalnya. Ya udah, aku ke bawah. Beh. Eh, ini nggak bot ya, ini nggak bot cuy, tadi dia solo flag ya, ini emang mainnya kocak mungkin. Wah, bintang 5 di solo ya, ini bintang berapa? Oh, bintang 5 juga. Ujitora Corazon tuh Big Mom tersolo sama Jack ya. Tersolo tiga kali benar-benar solo cuy. Sumete Kolos Tiaru. Oke, dua Big Mom ya. Behe. Diambil cover flag. Woi. Agak jagila alamat. Boom, katanya balang tuh. Wah, nggak dapat fast flag. Woi woi darat woi. Astaga, help. Eh, cabut pe. Eh shit. Aduh. Eh, hampir cuy. Oke, nice. Wih, bagus banget cuy backup-nya cuy. Oke, okay, kagak kena bro. Bro, aduh. Sakit coy. Agak jag. Aduh, orang gajah gila Bamba. Aduh. Jaga bro. Jangan sia-siakan pengorbananku. Bro, ya kagak bisa kah? Ya, hehe. Bentar cuy, ngeprem cuy. Sorry. Oke, let's go. Oke, kita bisa solo Big Mom lagi. Oke, ambil cuy. Ayo, get treasure. Ayo, semangat. Get guard. Guard. Oke, guard. Wah, bisa nggak tuh solo treble? Kayaknya sih bisa cuy. Oh, gajah. Oke, nice. Yang penting kita bisa gajah gila cuy.
Wuih! Boom! Mendok saya. War! Gila cuy, solo dekat tuh. Nice treble kun. Metal chan. Wuih! Buset. Gila seru kali cuy. Ini char gimana ya? Char fun yang cukup perlu di enggak intinya jangan dilemahin sih cuy. Ini charnya gede sih cuy. Seru. Wah, aku lihat sendiri aku udah kata. Ini char bisa solo Big Mom dan benar cuy bisa kan solo cuy. Terserah sih kayaknya Big Mom mau B6 atau B5. At least dia itu flagnya nggak harus penuh, plus kita nggak kena efek of flame ya. Ya kalau bisa sih tag-nya cukup tinggi cuy. Kalau bisa ya gigi lah. Next try. Oke, jadi kayaknya untuk gameplay Jack si gajah gila sudah bisa dilihat ya. Bocor ini tuh bagus. Masih meta sih iya, GG juga iya. Terus untuk kekuatannya masih untuk meta sekarang sih masih oke juga iya. Yang penting kalian jago untuk menggunakan timingnya dengan baik dan benar ya. Selain itu kalian juga harus pintar-pintar nge-stuck nih. Pintar-pintar nge-stuck ya. Karena dari stacking ini dia baru jadi sakit damage-nya. Bisa solo Big Mom dan solo char apapun. Yang penting ini sih. Jadi pas kita nge-stuck kita pakai skill 1 nih. Kalau skill satunya kita udah kena, nah baru tuh basic attack-nya baru mulai sakit. Kalau enggak sih agak lama sih. Dan ya, dari medal ini kita juga bisa lihat bahwa gimana ya? Tadi sih nggak enak ya cuy, soalnya map-nya Arlong Park. Paling enak map yang Sabaody. Sabaody tuh skill 2 aku agak kenceng cuy. Jadi solo terus soalnya. Kalau di Arlong Park tuh terlalu mepet sama temen, jadi untuk cari pasifnya agak berat cuy. Tapi dari medal duo Big Mom gini udah GG kan, ngekill terus banyak. Dan tadi juga nggak begitu lose streak ya. Tadi aku kalah ketemu cheater cuy, sialan. Padahal aku lagi win streak ya. Gara-gara ketemu cheater, harusnya tadi tuh 15.000 cuy. Asem. Set. Soalnya cheaternya nge-DC-in ya, Bukan cheater yang respect-respect kan, cuma langsung DC satu tim DC itu. Ya, padahal bisa 15. Dan ya, gitu aja. Jack seru banget. Jadi kalian kalau yang masih pakai Jack, semoga kalian masih semangat dan car ini cukup seru cuy. Bukan car beban ya, ini car beneran fun cuy. Car beneran fun, bisa nge-carry kok bisa. Gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you banget yang udah bantu nge-share video ini. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.